Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khaddam al-Ma'had Nuriz Jadid al-Muhtaramun, nafa'ana Allahu bijuhudihim wa barakatihim, wa bil khusus Yai Haji Zuhri Zaini dan Yai Haji Abdul Hamid Wahid. Yang kami hormati para pembesar ISNU, terutama Profesor Mas'ud Said dan teman-teman ISNU yang saya cintai, saya merasa terhormat bisa berada di sini, berkumpul dengan teman-teman sekalian, paling tidak untuk apa, berbagi gagasan dan rencana ke depan yang menurut saya sudah sangat baik disampaikan oleh Kiai Abdul Hamid tadi, sangat visioner ke depan ya, tentang ekonomi. Tetapi saya mungkin akan lebih banyak bicara masalah yang sifatnya tidak kalkulatif, instrumentalis seperti itu, tetapi lebih bersifat apa itu ya, ikatannya jauh melebihi hitung-hitungan ekonomi. Kita bicara tentang Islam wasati, Islam wasati Pancasila. Saya agak kurang sependapat sebenarnya dengan Dr. Syahidah ini, kalau bicara orang tradisional itu sudah selesai dengan itu. Saya hari ini justru melihat proses orang tradisional kebingungan ya, dengan banyak masuknya pengaruh ideologi internasional, orang NU saja sudah banyak yang macam-macam sekarang. Tidak bisa lagi diasumsikan seperti itu lagi. Orang NU sudah berwarna-warni, bahkan sebagian mulai kebingungan dan secara politis sudah enggak tahu lagi ini mau bela Indonesia atau membela ideologi-ideologi baru yang ditawarkan itu. Artinya tidak pernah selesai sebenarnya. Nah, di sini justru signifikansi yang ingin saya sampaikan tentang sikap moderat yang harus kita pegangi. Selama ini kalau kita bicara sikap moderat atau moderasi, itu asumsinya adalah sikap netral ya, seolah-olah sebagai sebuah posisi yang tidak perlu diupayakan, tetapi merupakan akibat adanya dua ekstrem di kanan dan kiri. Maka yang tidak di kanan di kiri kemudian dianggap sebagai moderat, padahal menurut saya itu salah besar. Bagi saya moderasi itu adalah sebuah ideologi yang memang harus dipertahankan, diperjuangkan, disosialisasikan. Jadi menjadi moderat itu bukan sebuah peristiwa aksidental, buat kecelakaan, bukan karena tanpa usaha, tetapi sesuatu yang sejak awal memang harus dipikirkan, direncanakan, dan dilakukan. Karena itu menurut saya moderasi itu adalah ideologi yang diteguhi agama Islam ini sejak awal. Ya, salah satunya kalau dalam bahasa Al-Quran itu bahasanya ummatan wasata ya. Karena apa? Menjadi tengah itu efek positifnya banyak. Biasanya lebih bersifat adil, melihat semua pihak gitu. Ya, lebih munsif, insaf gitu bahasa Arabnya itu. Nah, dalam konteks ini Pancasila itu sebenarnya adalah produk dari sikap moderat yang dimiliki oleh kaum muslim di Indonesia. Jika tidak, maka mungkin Indonesia itu akan menjadi negara agama seperti beberapa negara mayoritas Islam yang ada di belahan bumi yang lain. Tetapi kenyataannya founding fathers negara ini yang sebagian besarnya adalah muslim memutuskan untuk tidak memilih Islam sebagai bentuk formal sistem politik kita, tetapi memilih jalan tengah, bentuknya Pancasila itu. Jadi kalau kita amati sebenarnya Pancasila itu adalah buah dari ajaran ideologis Islam, yaitu wasatiyah itu sendiri. Ya dulu ada waktu saya kecil itu dianggap hadis, khairul umuri al-satuha itu. Tapi sekarang sudah tidak hadis lagi, ya minimal jadi qaul gitu. Tetapi itu benar, isinya itu sama dengan semangat agama, meskipun mungkin apa secara riwayat itu perkataannya mungkin tidak
belum tentu berasal dari Rasul, tetapi isi pesannya itu menurut saya adalah mencerminkan apa pesan dasar yang ingin diajarkan oleh orang Islam. Dan Pancasila itu karena itu menurut saya harus dijaga, karena Pancasila ini yang memberi ruang bagi kita untuk melakukan banyak hal, termasuk berbeda-beda pendapat antara satu dengan yang lain. Nah, hari ini kita seringkali disuguhi apa ya, sebuah doktrin bahwa orang Islam itu harus bersatu. Kalau bersatu itu artinya harus seragam. Nah, itu kan doktrin yang palsu itu. Indonesia itu sudah menjadi contoh yang baik bagaimana kesatuan itu tidak harus didasarkan pada keseragaman. Tetapi kesatuan itu menjadi penting karena ada keragaman. Dan keragaman itu adalah sunnatullah. Ya, seperti ayat yang disitir Profesor Mahfud tadi, seandainya Allah mau, kita semua ini dijadikan orang yang jadi apa berada di satu partai, berada di satu agama. Tetapi kenyataannya Allah memang tidak menghendaki itu. Artinya apa? Allah memang menghendaki perbedaan itu sebagai bagian dari kehidupan ini, atau kita sebut perbedaan adalah sunnatullah. Ya, tantangannya justru bagaimana manusia bisa mengelola perbedaan menjadi apa perangkat untuk menciptakan apa al-hasanah fid darain, ya, kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, Indonesia itu dalam batas tertentu menurut saya optimis suatu saat Indonesia itu akan menjadi model dunia. Di Indonesia itu ada banyak variabel yang menurut saya suatu saat akan bisa berkembang menjadi bangsa yang terkemuka. Tadi Kiai Hamid sendiri sudah menyampaikan kita suatu saat diprediksi akan menjadi kekuatan nomor 4 ekonomi dunia. Dan itu masuk akal. Kalau kita lihat tadi negara-negara yang 1, 2, 3 apa paling tidak? Demografinya besar. Indonesia itu pasar besar. Tidak akan pernah diabaikan orang. Ya, kita jualan jemblem di sini aja gitu. Dibeli santri sepondok aja kan sudah banyak, itu baru sepondok Nurul Jadid aja. Bagaimana di Indonesia yang jumlahnya sampai 250 atau berapa juta. Jadi, dan di Indonesia salah satu menurut saya kekuatan, meskipun setiap hal selalu bagaikan pedang bermata dua ya. Bisa tajamnya itu ke atas ke bawah, bisa efek positif atau negatif. Di Indonesia itu adalah negara yang agama masih diperbincangkan di ruang publik, ya. Dan hanya memang punya risiko. Kalau di Barat itu sebenarnya agama sudah dianggap urusan pribadi, privat karena sekularisme itu. Di Indonesia orang masih bisa bicara agama di mana saja, bahkan kadang-kadang dengan cara yang kurang menarik, ya. Hanya saja tantangannya bagaimana orang Indonesia itu bicara agama dengan apa ya, mempertimbangkan rasionalitas modern, ya. Saya rasa gagasan para pemikir baru itu sebenarnya menolak sekularisme yang terlalu ketat, yang mengatur agama menjadi bagian dari urusan individu-individu, ruang privat. Biarin aja sebenarnya, orang bicara atas inspirasi apa saja termasuk agama, hanya cara komunikasinya, kata Jürgen Habermas kan gitu ya, cara komunikasinya yang harus menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang, yang bukan hanya muslim. Nah, itu juga fenomena yang menarik menurut saya yang disampaikan Profesor Mahfud tadi, nilai-nilai islami itu justru diaplikasikan di negara-negara yang mayoritas bukan negara muslim. Kenapa? Karena kebaikan itu adalah natural law, ya. Kebaikan itu adalah hukum yang bersifat universal, lintas agama. Jadi orang mau beragama saja, mereka bisa mengidentifikasi kebaikan-kebaikan yang ternyata diamini oleh orang-orang yang berangkat dari tradisi yang berbeda. Artinya apa? Ini paling tidak mengingatkan kita supaya enggak terlalu ngomong Islam, 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 Islam terus, tetapi kadang-kadang perilaku kita justru tidak islami. Nah, baru-baru ini saya membaca bukunya Khalid Abul Fadl yang
sebenarnya terbit sudah sekitar 5 tahun yang lalu, Reasoning with God. Ini ahli fikih dari lulusan Al-Azhar Mesir, orang Kuwait kalau enggak salah, tapi sekarang jadi profesor di Amerika. Dia sekarang bicara soal bagaimana orang Islam menerjemahkan semangat ajaran Islam ke dalam kenyataan. Jadi tidak bicara hukum sebagai hukum, tapi lebih bicara sebagai semangat yang melatar belakangi hukum, ya, supaya bisa berkontribusi terhadap kemajuan peradaban dunia. Nah, Dinun itu sebenarnya salah satunya memang untuk melayani banyak sektor di masyarakat. Orang yang masih senang bid'ah-bid'ahin, kita lawanlah dengan counter argumen. Tetapi sebenarnya tujuan lebih jauhnya Dinun itu maunya kita enggak usah ngurusin yang begitu-begitu. Ngapain kita melayani orang-orang yang belum selesai dengan cara beragamanya? Kita ini sudah selesai cara beragamanya. Seperti ini. Jadi sekarang bagaimana menerjemahkan Islam itu sebagai katalisator perbaikan kesejahteraan manusia dari aspek ekonomi misalnya, dan termasuk bagaimana meningkatkan peradaban manusia. Apalagi? Sudah ya. Selama ini maksud saya agama itu masih seringkali dijadikan bahan untuk memecah belah hubungan antar sesama, lalu menciptakan kerusakan-kerusakan. Dan Islam di Indonesia, Islam di Nusantara, khususnya Islam yang dianut oleh kaum Nahdlatul Ulama, menurut saya Islam yang benar, bukan saja dari doktrin agama, tapi dari perspektif ilmu-ilmu yang lain, mau dari perspektif antropologis, sosiologis, dan politis, dan seterusnya. Dan ke depan, kita harusnya menjadi lebih bangga menjadi masyarakat yang hidup dengan cara-cara tradisional itu, meskipun itu tidak harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi tadi, tetapi harus terus-menerus dirawat dan diperjuangkan. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.